rata-rata apa dagu merah yang saya dapat hari ini. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baik, salam sejahtera. Hari ini siang hari, cuacanya agak mendung dan kita dikasih kesempatan untuk mancing lagi hari ini karena waktunya sudah libur bekerja. Kita sedang di pinggir sungai teman-teman. Bawah ada orang sedang mencari umpan itu. Nah, itu orangnya. Super bos. Contoh rumputnya seperti ini. Mudah-mudahan ini nanti dapat target ikan nila yang saya mau. Loh ini luar biasa. Ini kita mau cari lagi di sana. Lembut pol masih ya? Lembut pol. Oke. Arono. Gila. Iya. Bilang apa? Mau lumut sing dadi umpanku, nila sing dadi targetku. Seliramu neng endi, neng kene aku ngenteni. Mangkat mancing neng grojokan, gayuh nila sing babonan. Ayo iwan teman-teman. Akhirnya kita mancing lagi ini. Hari ini panas-panas. Terdapat lagi strek ikan nila semok gitu. Tombo kangen ini setelah bulan-bulan kita tidak mancing. Ya ini akhirnya kita mancing. Sekarang cari lumut itu sangat-sangat susah dan ini sudah menemukan lagi. Tapi ini lumutnya sudah apa itu? Agak tua. Ini masih bagus sekali lihat. Tadi itu saya kasih campuran garam, sedikit garam saya campur ke sini dan ternyata ikannya masih mau makan. Oke, kita coba lagi mancing. Kita cek nanti di sini ikan nila di sini tuh kodamnya apa. Oke. Yo.
mas, gede gede mas. Enggak tarikannya mas, ini benar-benar ikan ini. Oh, ini babon ini. Taiwan sekarang tuh cuacanya sangat panas sekali, suhunya bisa mencapai siang hari, bahkan seharian itu bisa mencapai 33 derajat di sini. 36? Masa, weh, tapi kalau terlukis panas, baiknya 36 nih. Ini baru panasnya dunia ini, belum panasnya neraka nanti. Makanya kita mancing aja biar gak dosa ya. Yalah. Apa nih yo? Awak? Kenaik nih mas? Masak? Mantap! Ini apa jarak ini? Apa boyo mas? Gong kita iwak ya? Gede dong ini mas. Mantap jiwa, mantap jiwa. Kita ambil. Oh, kuat ini PE-nya. PE sama rangkaian ini pokoknya sama-sama kuat. Buat ngangkat ikan segini tuh asal nggak berontak dia, pasti kuat buat ngangkat. Ini saya pakai PE-nya itu merek apa? Mereknya Poke gitu PE-nya. Terus mata kailnya saya pakai merek Harimitsu ini, dan rangkainya seperti ini dua mata kail. Pokoknya apa enaknya penting gue mancing iwak itu. Oke, okay. Telu kita lempar agak ke tengah sedikit ini. Ber oh kruk. Eh mana kaya eh babon babon ini mana kaya iwak itu eh sautan ini. Lagi
gede iki yakin. Koyo gak kenal wae. Koyo ora metu banyu Mas, wae gak metu. Oh, wae dalam air Mas. Mas kena mata dan telinganya. Oh, mata dan mulut. Oh, kok gede iki. Oh, ini besar lagi ini mah. Baik, dapur saya mah. Insya Allah. Ini yang dinamakan rezeki teman-teman. Lama gak dapat ikan, sekali masih dapatnya babon-babon. Gak ada ikan kecil, rata-rata segini lagi. Ngeri, ngeri. Rata-rata apa? Dagu merah yang saya dapat hari ini. Ayo. Tahun. Kena mas. Kena mas. Jangan, nggak ada ikan kecil ya. Wih. Malah wis gede. Wow, jorannya mas, jorannya mas. Wuh, jorannya mau berangkat. Babon ini ya, ini asli babon ini. Babon. Wah, gede mas. Bos ngangkat gak ini? Takut lepas ini saya. Malah ngawin ini. Ngawin ini teman-teman. Ngawin sedikit banget ini. Dapat lagi bos, ini malah lebih besar lagi dari yang tadi. Ini ngawil, ngawil banget. Ini kalau dipaksa putus ini kena sedikit apa dagingnya. Lihat, ini kalau nggak hati-hati bisa moncel dan kita nggak dapat ikan. Dagu merah lagi, gelap-gelap. Ini kalau saya jual udah dapat berapa juta ya tadi. Bawa, Pak. Masih enteng loh, ini ukuran 5 jari tapi gemuk. Lumayan loh. Ini nanti yang seperti ini kita rilis kalau di sini. Yang babon-babon banyak soalnya. Jarak jauh ini. Oh, mantap. Gila, mantap. Oke. Sudah dapat banyak sekali ini lagi. Saya mancing itu di sini belum ada 1 jam ya, banyak. Kalau mancingnya seharian ya dapat bertonton. Kalau waktu ya timbang. Ini yang terakhir, kita nanti mau apa timbang ini hasilnya udah berapa kilo depan mancing di sini. Jadi di sini ikannya masih banyak sekali, tapi terkadang mancing di sini juga susah dipancing.
airnya pas airnya tinggi atau airnya surut itu tidak betul, teman-teman. Banyak juga orang pakai jaring gitu. Itu kayak ikan itu kayak apa runji atau jorok. Kalau bahasa apa bahasa Indonesia-nya saya nggak tahu. Trauma. Apa? Trauma. Trauma, udah menunggu lah. Oke, ini kalau mau dipancing ya dipancing, kalau nggak mau dipancing ya artinya bocor seperti yang kemarin-kemarin saya nggak dapat video, jarang upload karena Taiwan itu kalau khususnya untuk mancing sangat susah sekali. Oke, kita timbang hasilnya. Kita coba timbang, kita lihat berapa kilo dapatnya mancing hari ini. Sudah. Ayo mas, berapa mas? Berapa mas? Wih, 8 kilo. Ya. Saya. Urum. Kira. 8 kilo setengah. Nah, ketok gini. Enggak gitu. Gimana? Nemu bolu. Yo. Bolu. 8 mas. Saya. Berapa? 8 kilo setengah. Oh, hai. Alhamdulillah. Ini lumutnya juga masih banyak ini, teman-teman. Baru apa? Kalong sedikit. Nanti kita juga buat mancing lagi lah. Untuk hiburan gitu. Kalau untuk dapat ikannya kayaknya ini udah cukup. Ini nanti yang kecil saya lepas. Jadi seperti ini keseruan saya kalau lagi boncos. Sekarang lagi hoki ini dapat ikan gitu. Oke. Untuk keseruannya hari ini kita tutup. Kita bisa ketemu di lain waktu di video berikutnya, teman-teman. Salam sehat selalu untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.